yang bisa menangkap wajah orang yang masuk sekaligus mengukur suhunya. Sorry, saya bilang infrared lagi ya. Kamera thermal ya, kamera thermal untuk mendeteksi panas. Dan kemudian secara otomatis dicek dengan sistem komputer. Ya, deteksi wajahnya, kemudian dicek suhu tubuhnya. Jadi bagus sekali ya ide pengembangannya. Sayangnya saya yakin ini dikembangkan oleh, mudah-mudahan oleh Indonesia ya. Mudah-mudahan. Cuman petugas tidak tahu ya sistemnya dari mana. Tapi yang jelas ini bagus sekali ya. Dibanding dengan pakai termometer tembak yang agak lama nunggunya. Nah ini kita lihat prosesnya. Ada yang masuk. Kemudian di sana update suhu tubuhnya sekalian. Kamera 1 thermal kamera. Nah suhu tubuhnya 35,9. Oke. Nah ini kita lihat lagi. Ada yang masuk, terdeteksi lagi. Dan ada lagi yang masuk, terdeteksi lagi, update terus. Dan di atas ada counter ya. Jadi bagus sekali. Kita juga bisa mendeteksi nanti setiap orang ya, kalau ada nanti yang suhunya ternyata naik, nanti bisa di track orangnya ada kemana saja atau di dalam mall ini sedang berada di mana, langsung bisa diisolasi mungkin atau disterilkan gitu ya, maksudnya dipisahkan dari kerumunan.